apa langkah proaktif yang mungkin Menteri Sarah buat kami untuk mengkang banyak menggunakan alternatif untuk memeriksakan dia punya pemikiran. Kita memang suka untuk lawan perkara fitnah ni sebab membuat fitnah ni lebih mudah daripada membuat kenyataan dan juga mencapai kejayaan. Contoh, baru-baru ini kerajaan telah umumkan apa disebutkan sebagai duit untuk, iaitu duit yang diberikan kepada penoka Felda RM15,000. Mereka kata pula, oh kalau kita minta atau sepatutnya bukan RM15,000, RM50,000. Kalau kita beri RM50,000, mereka kata, oh patut RM500,000. Tak ada sudah. Saya ingat golongan macam ini kita boleh lawan dengan kita membuat kerja dan menunjukkan kejayaan kita. Itu saja. Contohnya mereka yang mengkritik. Mereka yang mengkritik penyenaraian TV dulu. Sekarang senyap. Tak boleh kata apa. Bermakna kita boleh simpulkan persepsi yang salah ini hanya boleh dikalahkan dengan kita menunjukkan kenyataan ataupun bukti bahawa kita tidak seperti yang dipersepsikan. Itu yang mustahil. Kalau tidak, sampai bila tak selesai masalah. Kalau orang kata kita sombong, kita kena buat baik, tunjukkan sikap baik. Memang kita pun baik. Contoh, aku orang tak dapat kata kita sombong. Kalau orang kata kita penyamun, sebenarnya kita tolong orang, tunjukkan bahawa kita membantu orang, kita tak pernah menyamun, maka orang tak percaya kita menyamun. Kalau tidak, kalau kita biarkan, orang akan timbul persepsi sebagai satu kenyataan, realiti. Dan kami tertidak.